Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eating Delicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Himyang TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi kali ini Mimin sampaikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Setelah tadi pagi sekitar pukul jam 8 waktu Indonesia Barat, keluarga Ayu Ting Ting melakukan pengajian bersama sang ustaz dan juga para tetangga, serta dihadiri oleh keluarga besar dari Pom Ayu Ting dan juga Ayah Rojak. Acara siangnya dilanjut dengan prosesi siraman yang dilakukan oleh keluarga Ayah Rojak. Sebagai pendamping setia, di sini Ayu Ting Ting yang selalu mendampingi Syifa. Setelah kemarin Ayu mendampingi Syifa saat bertunangan, sekarang Ayu Ting Ting mendampingi Syifa saat pengajian. Dan siang ini Ayu Ting Ting juga mendampingi sang adik pada saat prosesi siraman nih. Wah, kakak yang selalu setia mendampingi adiknya sejak kecil hingga sekarang nih. Sebentar lagi adik dari Ayu Ting Ting ini akan melepas masa remajanya, menemukan belahan jiwanya. Dan insya Allah prosesi pernikahannya akan dilakukan besok bertepatan pada tanggal 20 Februari 2022. Dan inilah acara sungkeman yang dilakukan oleh Syifa terhadap keluarganya, yang dimulai dengan Ayah Rojak, kemudian juga Mom Ayu Ting, dilanjut dengan kakak tercintanya yaitu Ayu Ting Ting. Prosesi siraman dan juga sungkeman ini menyita banyak air mata Ayu Ting Ting nih pemirsa. Tak hanya Ayu, semua keluarga juga meneteskan air mata saat sungkeman berlangsung. Betapa tidak, mereka sangat saling menyayangi satu sama lain. Terlebih lagi Syifa adalah adik sekaligus teman curhat dari Ayu Ting Ting. Tak heran jika Ayu di sini sangat bersedih karena sebentar lagi akan kehilangan teman curhat spesialnya. Oke sahabat semua, inilah prosesi siraman, sungkeman dan juga pengajian yang dilakukan oleh keluarga Ayu Ting Ting hari ini. Bahagia selalu untuk keluarga Ayu. Semoga tahun depan yang menjadi pengantin adalah Ayu Ting Ting ya. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah untuk semua keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan. Doa terbaik untuk Ayu, semoga segera mendapatkan calon imam terbaik nih. Masih aja jahil ya tangannya, tapi tetap prosesi sungkeman, siraman dan juga pengajiannya mengharukan nih pemirsa. Semangat dan selamat sekali lagi untuk keluarga Ayu Ting Ting yang hari ini telah berhasil lakukan kegiatan demi kegiatan dengan cukup sukses dan juga berjalan lancar. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga besarnya. Semoga ini semua bisa mengobati rasa rindu sahabat semua terhadap Ayu dan juga keluarga yang hari ini begitu cantik dengan dandanan dan juga kebaya yang sangat memukau. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.